semuanya, kembali lagi di Florida Hanif. Dan kali ini kita mau unboxing Mobil. Literally beneran unboxing. Iya, buka langsung dari kontainernya. Kontainer, karena kontainer kita anggap box ya. Iya, betul. Iya, kalau elektronik kan mungkin dalam dulu. Iya ya. Ya, kalau mobil dari dalam kontainer. Jadi ceritanya, Kojeki beli sebuah mobil. Dan gara-gara teman-teman gue pada beli Cabrio, gue kepikiran beli Cabrio apa ya. Tapi Cabrio tuh kayaknya tuh gak gua banget kok. Apa ya, terlalu expose gitu ya. Tapi ada satu Cabrio yang gua pengen, tapi barangnya goib. Kebetulan ternyata Kojeki ada. Ya udah, barangnya belum nyampe, sudah tak DP, langsung tak bayar. Akhirnya hari ini kita buka. Kita buka kontainernya. Mungkin teman-teman udah tahu sih barangnya apa sih, tapi harus apa ya? Ikut prosesnya lah. Ikut prosesnya, karena waduh ini sih. Jadi ngerasain semangat spiritnya seperti iya, sering mas. Gue di jalan tuh udah kayak gak sabar gitu, kapan nyampe nya gitu kan? Karena pertama kali ini unboxing mobil beneran. Kalau motor unboxing pernah? Oh motor udah pernah ya. Pernah. Mobil pertama kali. Ya udah, yuk sekarang kita unboxing aja mobil yang ada di dalam sini. Bukanya pakai itu? Iya. Itu lah segel semua. Buka segelnya. Oke. Kalau saya aja yang buka gimana, Pak? Nah, oke. Nah, ini caranya gimana ya? Apa nih berarti? Dilebarin. Iya, dilebarin. Lebarin. Ah. Jepit sini. Oh, ini plastik atau apa? Dalamnya besi. Oh, dalamnya besi. Iya, luar plastik. Oh, jadi harus begini ya. Iya. Segelnya tuh ya. Heeh. Iya, angkut. Wow. Ini pertama kalinya gua. Lumayan kuat, Pak. Oh. Keras juga. Oh ini. Oh gitu. Kita lihat ya mobilnya mobil coba, apa. Coba ya. Saya lihat dalamnya ya. Oh iya besi loh ini. Luar biasa loh. Kita pakai ini. Pal, jadi lo mau coba? Iya. Yeah. Nah, terus udah dibuka begini gimana cara ini? Buka enggak apa nih? Oke, okay. Tinggal gerendel. Berarti dia enggak pakai gembok ya? Wih, nah ini kita buka juga. Oke, unboxing mobil. Yoi, S660 itu kalau di Jepang namanya Roku Roku Maru. Roku 6, Maru itu kosong. Ganteng ya. K-car turbo. Mid-engine RWD. Apalagi yang mau dicari? Semua udah ada di sini. Desainnya juga bagus. Yang belinya juga keren. Gas, kita tinggal buka rodanya. Nah ini bukanya begini juga? Enggak. Oh enggak? Jadi spesial mobil ini kita yang buka sendiri semuanya. Nah, punya Mas Ridwan juga buka sendiri tuh. Ya, apa nomor? Kecil banget mobilnya. Lihat tuh. Ini cuma seperut giginya. Kalau banjir kan biasanya ngukurnya kan pakai badan ya. Sepinggang, seperut, sedada. Ya ini cuma seperut. Wah ini sih terlalu ganteng ini. JDM, Cabrio, mid-engine, turbo lagi. Turbo, rear-wheel drive. Asli Jepang, konnichiwa. Mobil Honda yang kayak gini formatnya cuma NSX doang. Oh iya benar. Sama ini. NSX sama ini. Jadi ini bisa dibilang tuh baby NSX ya mas ya? Baby NSX. Baby NSX with turbo. Iya. Cuma larinya aja kan ya. Yang penting secara model JDM-nya semua udah dapat. Ini sih gantengnya maksimal ini. Gua pertama kali lihat mobil ini di Batam. Dan ini ternyata mobil ini bawaannya Evans Motor. Dia cuma masukin satu ke Indonesia. Di Batam itu ada berapa kok? Ada dua. Ada dua, yang putih sama kuning ya. Yang putih itu yang dicoba sama Autonet Max. Nah ini emang bawaannya di Jakarta. Jadi yang tentang keberadaan tiga ya? Tiga. Yang kita udah tahu tiga. Yang kita udah tahu tiga. Tapi kalau ada lebih kita nggak tahu. Cuma ini sangat langka sekali. Ini mobil Honda yang sangat idealis. Harus nonton video Autonet Max ini bukannya? Dipatah lagi. Harus nonton videonya. Si Hilsak yang kemarin yang apa? Coba kita masuk dulu, kita mundurin ya. Itu okay. Belakangnya udah. Sip. First start in Jakarta. Mobilnya jadi kecil, buahnya kayak kelihatan gede gitu ya.
Elmen. Keren. Oh, keren sekali. Ada tuasnya ternyata. Digeser, habis itu baru diinin. Baru bisa kita lipat. Oh, dilipat. Coba dibuka kompasnya ini. Nah. Hop. Kita angkat. Oh, di sini ada. Yap. Ini atapnya berat juga ya ternyata ya. Gak senteng. Jadi berapa tahun lalu Mas Iwan sempat nge-review di Batam, hari ini udah punya sendiri. Itulah namanya impian ya. Iya, dua pulau, dua negara. Mas Iwan mau coba dulu ya. Ayo. Silakan, silakan. Izin dulu ya. Luar biasa. Mobil itu kalau buat gue tuh ada chemistry-nya gitu. Jadi memang kalau kita punya duit 600 jutaan gitu ya, banyak yang lebih kenceng, banyak yang lebih mewah, lebih nyaman. Tapi gue waktu pertama kali liat mobil ini di Batam gitu, gue nyoba masuk apa segala macam itu tuh kayak waduh, nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Chemistry-nya dapat banget gitu. Apalagi pas lihat langsung, kita unboxing itu rasanya puas. Mantap. Jadi kita serah terima ya Mas Iwan ya. Serah terima. Oke, sah ya. Ini plat nomornya ya. Iya. Ada Ivans motornya ya. Ada Ivans motor, BPKB-nya semua ada di dalam. Oke. Okay. Form A-nya semua di dalam. Jadi kita sah. Deal. Deal. Ya. Ini literally mobilnya Om Jeki yang paling murah ya. Kan S2000 lu 1M. Iya. I86 2M lebih gitu kan. Iya. Ini paling murah. Yang paling murah jadi. Dan dijual, yang paling spesial juga jualnya di atas laut. Oh iya benar. Belum nyampe. Iya belum nyampe jadi dibayarin luar biasa. Di atas laut jualnya. Mobil tuh ya dengan harga 1 juta per cc ya. Mm-hmm. Banyak yang lebih mewah. Iya. Banyak yang lebih kenceng. Tapi mobil itu tuh sama orang tuh selalu ada chemistry-nya ya nggak sih? Bener. Ya nggak. Jodohnya. Kalau mobil bagus apapun. Mobil lu sekeren apapun, sekencang apapun, tapi kalau chemistry-nya nggak masuk, ya nggak bakal dibeli, nggak bakal. Dan kepuasannya tuh beda gitu. Pas udah punya tuh kayak, wih, kayak dreams come true gitu. Iya. Dan ini yang literally gue rasakan sekarang gitu pas gue, ah gila nih mobil. Cocok banget sama kepribadiannya. Kalau gue seneng banget sih. Seneng ya? Literally gue seneng banget sama nih mobil. Terus kalau misalkan tiba-tiba gue butuh duit, gue mesti jual nih mobil, gue rasa senang aja pernah memilikinya gitu. Oh, itu. Ya, kan? Jadi ada kesempatan nih kalau teman-teman mau beli berarti. Ya, enggak, belum. Oh, belum ya. Masih belum. Bertahun lah. Oh, masih disimpan katanya. Minimal itu. Jadi rajin-rajin DM Mas Riwan nih kalau mau beli mobil ini. Jangan. Kayak Jimny gitu kan. Nah, Jimny ya kalau dibilang enak enggak enak ya banyak lebih enak kan dengan harga segitu kan. Tapi kalau chemistry-nya lu emang suka sama itu mobil ya, lu jadi suka banget sama itu mobil. Gitu, bukan karena kita jual, beli, pengen kita timbun harganya, ngikut yang lainnya. Makanya waktu saya beli Jimny tuh, kan saya belinya harga normal. Iya. Banyak yang DM, oh jual, ada nawar 500 lah, nggak gua lepas ya, karena gua itu tahu nanti ke depan, Jimny stoknya banyak, harganya pasti turun lagi kan iya. Tapi ya gua bodo amat, emang gua seneng mobilnya gitu loh. Chemistry-nya harus dapat. Chemistry, berarti kalau Mas Iwan chemistry, kalau saya ke petrolhead jadi ya. Itu aja, terima kasih gua Jeki. Oke, sip. Seneng sekali gua. Selamat menikmati. Jadi hari ini kita cuan lagi. Ya. Oke, kita cuan lagi. Buat beli mobil yang lain lagi. Kita unboxing lagi mobil minggu depan. Nah, ada apa lagi nih? Oh, ada lagi. Nanti kita kasih lihat lagi. Gua sebenarnya dulu waktu pada beli Cabrio gitu kan. Gua bilang Cabrio lu masih ada enggak kan kali model ya, ya, gitu. Bener. Karena gua pengen S2000. Itu cuma kalau 1,9M sih kayaknya enggak juga gitu. Tapi kan udah dapat yang spesial juga. Nah, ini sih. Ini top banget sih. Dari bawaan lahir udah ganteng mobil ini. Enggak ada yang bisa dicela sih kalau untuk desain-desainnya. Iya benar ya, Mas. Iya, iya, dan gue senengnya apa ya? Honda itu kan kalau sekarang bikin mobil tuh ya yang penting jualannya apa segala macam ya. Kalau ini tuh benar-benar Honda bikin mobil itu idealis seidealis mungkin gitu. Kalau mau fleksibilitas gitu ya. Dia enggak naruh mesin di belakang. Oh iya. Open. Open mesin di depan. Atapnya bisa otomatis, enggak tutup. Masih punya bagasi. Ini bagasinya kagak ada, atapnya bukannya manual. Tapi demi mempertahankan dia pengen punya RWD, dia pengen punya mid engine, dia rela melakukan hati semua gitu. Which is kalau orang yang nyari fleksibilitas itu enggak akan beli mobil. Dan itu gua suka gitu loh. Idealisme itu susah.
Karena gue punya banyak teman yang di product planning gitu ya. Hmm. Tahu nggak kok? Orang banyak bilang gini, mobil itu dipikirin sama engineer sebaik mungkin segala macam. Menurut gue salah tuh. Jadi mobil, engineer-nya udah bikin sebagus mungkin. Tiba-tiba masuk ke bagian orang finance. Wah, ini dikurangin nih biar murah. Even sampai yang namanya klip-klip bumper itu dibikinin gimana caranya biar klipnya berkurang, baut-bautnya dikurangin, biar bisa cost down. Oh, tapi makanya, kalau di mobil ini nggak berlaku? Ya, pasti berlaku, ada cost down-nya pasti. Ada cost down-nya. Cuma, dia itu kayak apa ya? Udahlah yang penting gue mid engine, RWD, udahlah bodo amat lah, nggak ada bagasinya. Jadi, itu idealisme yang susah didapetin di mobil-mobil zaman sekarang kalau menurut gue. Iya. Jadi, sendirinya suka gue. Mantap. Jadi, udah sah ya? Kita cuan ya? Kayaknya itu aja vlog kita kali ini ya, unboxing mobil dari kontainer. Ya. Ini pertama kalinya gue dalam hidup gue. Terima kasih banyak kok Jeki. Ya, ini mobilnya luar biasa. Ini tinggal masuk salon sih udah cakep banget ya. Tapi sebelum kita jalan, kayaknya kita pasang dulu nih. First unboxing, first JDM car. Kayaknya soalnya bentar lagi hujan. Bentar lagi. Nah yang gue bilang, kalau open atau mobil-mobil itu biasanya kan dia tinggal pencet aja ya kan, bisa langsung tutup. Tapi karena dia pengen mid-engine, karena dia pengen RWD, jadi banyak sekali yang dikorbankan. Tapi gue jadi suka gitu. Di zaman cost down di mana-mana, ini tiba-tiba Honda mengeluarkan mobil yang sangat idealis. Aduh. Dia tadi nggak jerek gitu, udah langsung diginiin aja nih. Nah, kerek. Jadi di sini juga udah di lock. Yuk kita coba. Ini mobil kecil banget, tapi pas masuk tuh ke dalam pas gitu. Nah, ini kayak tangan, kaki. Dia nggak teleskopik, cuma tilt steering biasa gitu ya. Terus ini matic. Nah, S660 itu ada yang ada layarnya di sini. Cuma plus minus, karena ada yang suka ada yang enggak. Memang kalau ada layarnya sih enak buat kita ngatur audio segala macam ya. Tapi minusnya adalah kalau dia pakai layar di sini itu ganggu pandangan. Nah, ini dia nggak ada layarnya. Jadi radio segala macam itu kita atur dari setir. Nah, di MID sebelah kiri ada tulisan audio FM. Kayak gitu. Tutup ya biar nggak berisik. Di sini alat berat semua soalnya. Nah, ini dalamnya seperti ini. Gak begitu kedap sih, karena dia atapnya soft top ya. Nah, kurang lebih kayak, tapi gue happy banget sama ini mobil ya. Wah, ini luar biasa. Yang mundur dulu. Oh, ditambahin ini, kamera mundur sama yang punya sebelumnya. Dan belakang ini sempit sekali, tapi belakang ini bisa kita buka jendelanya. Bisa kita buka loh. Wah, gila. Mundur ya, setirnya lumayan ada bobotnya. Setirnya juga lebih kecil dibanding Honda-Honda biasa loh. Wah, wow. Kayak naik go-kart. Wah, asik banget mobilnya. Dan suara blow off-nya tadi denger gak? Cus, gitu. Wah, gak sabar. Ya udah, itu aja vlog kita kali ini. Jadi nanti nextnya mobil ini akan kita bawa ke Autonet Care untuk detailing, karena tadi kita lihat bodinya itu putihnya itu agak sedikit menguning. Terus nanti kita akan coating, kita detailing ulang biar mobil ini jadi seperti baru lagi. Tapi so far gue sangat puas, sangat happy dengan mobil ini. Oke, jangan lupa untuk like dan subscribe ke channel ini kalau kalian belum, karena kita akan bahas mobil ini lebih lanjut lagi. Karena ini, wah, ini mobil sangat luar biasa spesial ya buat gue tuh. Chemistry-nya dapet banget, jadi aduh, gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Itu aja mungkin. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Terima kasih telah menonton. Bye.